Jelang perayaan Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023, harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan pada Rabu 21 Desember, diketahui hampir semua bahan pokok yang turut mengalami kenaikan, mulai dari komoditi cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, dan lainnya. Harga komoditi ini merangkak naik dengan kisaran mulai dari Rp3.000 per kilogram hingga Rp10.000 per kilogram. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bank Pos Sela Agustika yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sela. Baik, terima kasih rekan Mei. Jelang perayaan Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023, seperti diketahui, harga kebutuhan pokok di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang ini terus terjadi kenaikan. Di mana berdasarkan pantauan bankapos.com Rabu kemarin, mayoritas semua bahan pokok ini turut terjadi kenaikan, mulai dari komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, kentang, dan beberapa komoditi lainnya. Di mana kita ketahui berdasarkan informasi dari lapangan sendiri, harga komoditi ini merangkak naik dengan kisaran harga mulai dari Rp3.000 per kilogram untuk satu komoditi hingga Rp10.000 per kilogram untuk komoditi beberapa komoditi lainnya. Di mana seperti diketahui, harga cabai ini sendiri saat ini berkisar di harga Rp50.000 per kilogram dari harga sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah sendiri saat ini berada di kisaran Rp32.000 per kilogram dari sebelumnya berada di kisaran harga Rp27.000 per kilogram. Sama halnya dengan bawang putih yang juga turut terjadi kenaikan dari sebelumnya berada di kisaran harga 25 dari sebelumnya berada di kisaran harga Rp22.000 per kilogram dan saat ini naik di harga Rp25.000 per kilogram. Nah, sedangkan untuk harga sayuran ini sendiri juga beberapa terjadi kenaikan seperti halnya kentang yang sebelumnya berada di kisaran 12.000 per kilogram saat ini berada di kisaran 14.000 per kilogram. Terus juga ada wortel juga yang saat ini juga terjadi kenaikan yakni 15.000 per kilogram dari sebelumnya 12.000 per kilogram. Berdasarkan informasi dari pedagang di Kota Pangkal Pinang sendiri, harga ini telah terjadi kenaikan kurang lebih selama 2 pekan terakhir, di mana bukan hanya untuk kebutuhan pangan saja yang terjadi kenaikan, seperti diketahui juga untuk harga ayam sendiri juga terjadi kenaikan dari sebelumnya berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dan saat ini berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Sama halnya dengan telur ayam juga yang saat ini terjadi kenaikan dari sebelumnya di harga Rp1.700 per butir dan saat ini berada di kisaran Rp1.900 per butir. Nah, berdasarkan informasi dari Disperindak Kota Pangkal Pinang dan juga pihak distributor yang ada di Kota Pangkal Pinang sendiri, untuk stok kebutuhan pangan di Bangka Belitung saat ini dipastikan aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Sekian informasi dari saya, Mei. Terima kasih. Terima kasih rekan Sela atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.